Baik, USD JPY saat ini kita lihat lagi downtrend ya, lagi downtrend, kita open posisinya bawah. Nah, saat ini. Oke, set downtrend. Oke, kita lihat sudah turun, maka sudah sesuai sama rule-nya. Bukan kaleng-kaleng. Los ya, kita coba open sekali lagi. Oke. Ada apa market USD naiknya kayak gini ya, kurang stabil marketnya. Oke, ini pada market seperti ini memang agak mengerikan ya, naik turunnya langsung satu candlestick dari 128.460 langsung 456. Wah, kayak ini ngeri ngeri. Oke, kita masih menunggu. Oke.